Amir, rumah kita dah dipagar dah. InsyaAllah. Tak ada gangguan lagi. Ada garanti ke, ya? Dia tengah famous sekarang ni. Ada banyak video-video viral dia ubat orang. Aku rasa yang Tok Haji ni menipu. Sebab tengok daripada cara dia berubat. Pelik, ha? Kau tak apa nak air ni? Astagfirullahalazim. Itu cuma air penawar yang dibaca dengan ayat Al-Quran. Kau orang tak payah nak jadi penunggang agama, ha? Kau jangan jadi macam budak sekarang, ya? Tak hormat langsung alim ulama. Bila masa pula Tok Haji itu ulama? Habis sekolah saya cakap siapa? Cakap kau? Cakap anak? Kenapa Sarah cakap macam tu? Habis tu awak percaya dia? Sekarang ni awak nak cakap dia menipu pula, kah? Tu anak sendiri tau cakap. Jangan percaya Sarah kalau nampak benda yang bukan-bukan. Inna Allah la yuslihu 'alal mufsidin. Anak kita nampak apa yang ibu dia sendiri dah buat. Demi Allah, saya tak buat. Kenapa awak fitnah saya macam ni? Tolong Sarah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kat luar sana, ramai penipu yang gunakan agama, gunakan nama Islam untuk mengubat orang. Dengan izin Tuhan, kebenaran akan terbongkar. Isunya sangat luas, tapi dalam filem ini saya fokuskan dalam konteks pakar rukiah lah. Skrip filem Penunggang Agama ini ditulis oleh Nazri M. Anwar dan diolah oleh saya. Kita berdua bekerjasama untuk menghasilkan sebuah penceritaan yang bergenrekan drama dan horror. Idealnya dia buat perbincanganlah dengan saya juga. Kali ini saya juga menilai skripnya. Ini merupakan satu keberanian Syafiq lah, di mana dia pergi ke satu genre, iaitu genre seram tapi Islamik. Dia kan muncul di tanah gersang. Filem ini berkisahkan tentang seorang pakar rukyah yang bernama Tok Haji. Tok Haji ini dikenali sebagai seorang ustaz yang boleh menyelesaikan masalah gangguan makhluk halus. Sehinggalah ada satu keluarga ni diganggu makhluk halus dan dia datang untuk rukiahkan keluarga tersebut. Tetapi salah seorang ahli keluarga tersebut, iaitu Amir, seperti tidak berpuas hati dengan dia dan seperti tidak mempercayai dia. Jadi di situ timbul konflik di antara Tok Haji dan Amir. Pelakon-pelakonnya untuk filem ini dipilih oleh Syafiq sendiri. Kemudian ada perbincangan kita juga dengan pihak Astro dan tim Scope Production. Kita juga memilih pelakon-pelakon yang pernah berlakon dalam cerita Munafik. Hai, Assalamualaikum. Saya Zulfin. Saya memegang watak sebagai Amir. Saya ada isteri dan anak perempuan saya, dan juga saya ada ayah saya dan juga ibu tiri saya. Normal guy, family guy, tapi ada latar belakang yang saya belajar dalam ilmu agama. Okey, watak Azira sebagai Ana, dia merupakan cikgu mengajar murid-murid mengaji dan isteri kepada Ustaz Amir yang dimainkan oleh Zulfin, dan mempunyai seorang anak yang bernama Sarah. Dalam filem Penunggang Agama ni saya bawa watak Tu Haji, seorang pengamal perubatan tradisional. Watak ni agak mencabar bagi saya. Assalamualaikum, saya Salina Saibi membawa watak Puan Huda dalam cerita Penunggang Agama. Dia isteri kepada Tuan Haji yang pengaruhnya sangat tinggi dengan kuat agama di dalam kampung. Jadi dia ni memang isteri yang mendengar kata akur, kata-kata suami, dan apa saja yang suami dilakukan, dia hanya menurut perintah saja. Ana, kau masih ingat aku lagi? Inna Allah la yuslihu 'alal mufsidin. Dengan izin Tuhan, kebenaran akan terbongkar. Alhamdulillah, dalam filem Penunggang Agama ini saya memainkan watak Dato' Hisham, seorang businessman, mempunyai isteri yang muda, Alhamdulillah, yang dilakukan oleh Sabrina Ali, mempunyai anak yang bernama Amir, yang dilakukan oleh Zulfin, seorang menantu dan anak kecil cucu kami lah. Jadi watak Dato' Hisham ni, dia seorang hartanah
di Cameron Highland, ayah kepada Amir. Datuk Hafsham ni dia ada seorang isteri muda. Kami menjalani kehidupan yang penuh bahagia sehinggalah sesuatu berlaku pada isteri saya. Nama watak sebenarnya Maria. Datin Maria berkahwin dengan Datuk Hafsham yang dah ada anak, anak dia nama Amir. Kira Maria ni watak bini muda dia dah. So adalah pertikaian di situ yang menunjukkan yang mungkin anak tirinya tak berapa suka dengan bini, dengan bapak dia punya bini muda, bini baru. Tapi bila ada gangguan lain itu daripada orang luar yang agak dingin antara mereka ni, walaupun tidak ada apa-apa ni berlaku, tapi dingin ini untuk memecah belahkan keluarga diorang ni. Saya Johannes Ali, saya memegang watak sebagai Hafiz. So Sarah ni dia ada ibu dan bapa yang bernama Amir dan Ana. Dia juga ada kawan baik yang bernama Anim. So ibu dan bapa dia ni adalah ustaz dan ustazah. Sarah ni kelebihan dia adalah dia seorang yang kasyaf. Maksudnya dia boleh melihat makhluk halus, dia boleh melihat benda-benda gaib. Dan dia sering diganggu, dia pun tak tahu kenapa makhluk halus tu mengganggu dia. Okey, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Scope Productions kerana memberi peluang untuk bekerjasama sekali lagi. Dan kami sentiasa berusaha mencari sesuatu yang unik dan menarik untuk diketengahkan. Pada kali ini, Astro Show dan Scope Productions tampil dengan sebuah konten thriller yang mempunyai nilai positif dan mesej yang tersendiri. Ada beberapa buah filem yang telah kita hasilkan bersama dengan Astro. Contohnya macam Abang Long Fadil 2, Abang Long Fadil 3 yang belum ditayangkan. Kepercayaan kita kepada pihak Astro dan kepercayaan Astro kepada pihak Scope Productions ini merupakan satu kombinasi untuk kepentingan industri filem yang akan datang. Amir, rumah kita dah dipagar dah. InsyaAllah. Tak ada gangguan lagi. Ada garanti ke ya? Dia tengah famous sekarang ni. Ada banyak video-video viral dia ubat orang. Aku rasa yang Tok Haji ni menipu. Sebab tengok daripada cara dia berubat. Pelik lah. Kau tak apa nak air ni? Astagfirullahalazim. Itu cuma air penawar yang dibaca dengan ayat Al-Quran. Kau orang tak payah nak jadi penunggang agama. Ha? Kau jangan jadi macam budak sekarang. Ya? Tak hormat langsung alim ulama. Bila masa pula Tok Haji itu ulama? Habis aku nak percaya cakap siapa? Cakap kau? Cakap Ana? Kenapa Sarah cakap macam tu? Habis tu awak percaya dia? Sekarang ni awak nak cakap dia menipu pula kah? Tu anak sendiri tau cakap. Jangan percaya Sarah kalau nampak benda yang bukan-bukan. Inna Allah la yuslihu 'alal mufsidin. Anak kita nampak apa yang ibu dia sendiri dah buat. Demi Allah, saya tak buat. Kenapa awak fitnah saya macam ni? Tolong Sarah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kat luar sana, ramai penipu yang gunakan agama, gunakan nama Islam untuk mengubat orang. Dengan izin Tuhan, kebenaran akan terbongkar. Saya memilih tema filem horror Islamik ini kerana kalau kita tengok, Scope pernah menghasilkan filem Munafik 1, Munafik 2 yang diarahkan oleh abang saya, Syamsul. Saya sendiri saya belum pernah buat tema horror dan Islamik. Jadi saya nampak satu peluang yang bagus untuk saya teroka tema ini. Sebagai seorang pengarah muda, saya rasa Syafiq kena pergi ke semua genre. Bukan saja kepada genre-genre yang biasa dia buat, tetapi satu subjek baru untuk menguji kekuatan dia sebagai seorang pengarah yang versatile. Dalam filem ini ada banyak babak-babak yang menyeramkan yang bakal membuat penonton terkejut. Banyak kejadian terjadi pada keluarga kita, tapi banyak benda-benda mistik tu ada di antaranya dalang-dalang yang membuatkan family kita huru-hara. Tapi filem ini bukan sekadar horror saja, jump scare dia saja, tapi kita juga boleh tengok penceritaan dia dan kita boleh nampak dan kita boleh ambil pengajaran daripada jalan cerita dia. First time yang saya berlakon yang saya ada recite ataupun baca ayat-ayat daripada Al-Quran. Before this bukan saya tak nak buat ataupun tak di offer, tapi disebabkan saya tahu Syafiq macam mana,
And saya tahu the whole team, saya kenal not just Syafiq, the whole team behind the camera saya kenal and ada experience, boleh dikatakan dah macam kawan semua, everything. So keyakinan tu ada dekat situ. Azra dah banyak kali berlakon dengan Zul, ini kali ketiga. So Azra dah sangat selesa. Dan bercakap pasal Zul Arifin, ya, saya lihat perbezaan, perubahan dalam diri dia. Saya lihat lakonan Zul amazing sekali, ya. Perubahannya begitu ketara sekali, amazing, ya. Zul Arifin memberikan komitmen 100% lah untuk filem Penunggang Agama ni, dan nampak dia sangat bersungguh-sungguh dalam melakonkan watak dia sebagai Amir lah. Saya sangat berpuas hati dengan lakonan Zul Arifin dalam filem ini. Dalam filem ini juga dibintangi oleh seorang pelakon yang baru lah. Dia ni penyanyi dan pelakon, iaitu Azira Syafinas. Azra suka, this is the first time yang Azra bawa watak macam ni. Kenapa Azra ambil job ni pun sebab satu, Azra tengok director dia. Azra tak pernah bekerja dengan Syafiq, dan selama ni pun Azra banyak tengok Syafiq punya cerita-cerita yang Syafiq direct. Dan Azra memang sangat berminat untuk bekerja dengan Syafiq. Alhamdulillah dapat peluang ni. Dan kali pertama saya berlakon dengan Syafiq. Jadi alhamdulillah segala dengan bantuan rakan-rakan pelakon, kru semua, saya alhamdulillah berjaya membawa watak ni dengan lebih baik, mudah-mudahan. Bila kita dapat bekerja dengan orang-orang yang hebat yang macam Abang Nasir Lahan, memang saya, I'm one of his biggest fan. Salah satu seorang peminat besar Abang Nasir Lahan, Abang Najarudin Hasan. Dan saya dapat bekerja dengan mereka sepuluh-sepuluh ni, dan ni yang kali keberapa saya bekerja dengan mereka. Memang saya memang happy sebab bila kita dapat bekerja dengan orang macam ni, kita belajar. Sebab macam Sabina belajar di set. Saya sangat senang bekerja dengan mereka semua. Ternyata barisan pelakon yang ada di dalam filem Penunggang Agama semuanya sangat profesional. Memang tak ada masalah, memang sangat memberi kerjasama dan rasa terujalah berlakon dengan mereka. Mereka pun banyak share ilmu. So kita sangat enjoy bekerjasama dalam production ni. Diorang memang terbaiklah. Tak boleh nak question benda tu sebab memang kita tahu diorang punya experience macam mana diorang melakonkan watak diorang, memang sangat convincing dan sangat memberi. So jadi Azira sebagai pendatang baru ni, Azira kena banyak belajar, dan apa yang Azira nampak, diorang banyak membantu Azira daripada segi macam tu. Ana, kau masih ingat aku lagi? Inna Allah la yuslihu 'amal al-mufsidin. Dengan izin Tuhan, kebenaran akan terbongkar. Saya jenis yang saya tahu apa yang role, apa yang dia nak daripada role tu, bukan daripada cerita. Selalunya apa yang dia nak daripada cerita, dia yang akan go and get it. So saya just nak deliver apa yang dia nak. So penting bagi saya untuk tahu apa yang dia nak. And then Syafiq pula not so talkative. Saya dah tahu Syafiq macam mana. So dia akan improvise. Saya pun sebagai seorang pelakon, saya banyak improvise. So kita akan improvise dan kita akan change here and there, here and there, semua dekat set. Pengalaman ni sangat berbeza daripada Azra shoot cerita-cerita lain. Walaupun dia a bit tiring, I would say, sebab Azra tak expect yang sebenarnya akan penat macam ni. Tapi alhamdulillah Azra rasa happy, dan Azra tak sabar nak tengok kesudahannya nanti. Apa yang dikehendaki oleh pengarah, kita selitkan dengan sedikit kita punya imajinasi sendiri. Ini kehendak pengarah, ini kreativiti kita, dan kita gabungkan. Dan saya rasalah bila saya berlakon dalam drama ini, saya ada rasa macam-macam kesukaran yang saya hadapi semasa kita melaksanakan penggambaran filem ni. Tapi itu macam saya katakan tadi, dengan bantuan daripada rakan-rakan pelakon, budak kru apa semua, semuanya berjalan lancar. Secara jujur, so far alhamdulillah, sebab saya jenis yang manusia yang takkan ambil benda yang Sabina tak ada. Maksudnya saya harus cinta watak itu untuk mengambil watak itu. Dan saya memang suka watak Maria. I love my character very much. Pada Salina, saya memang suka watak ni sebab saya jarang dapat watak seorang isteri yang baik. Selalunya isteri yang garang, wild, apa semua, daring. Nak cakap susah memang agak susah. Jadi baik ni memang susah. Sebab kita kena control kan kita punya mata. Saya nak bagi nampak muka saya lembut. Diterimalah, tak ada nampak fake kan. Kami yakin Syafiq telah menghasilkan another masterpiece. Dengan mengangkat isu terkini, Penunggang Agama bukan sahaja mampu menghiburkan penonton dengan elemen seram, malah memberi pengajaran. Ana, kau masih ingat aku lagi? Inna Allah la yuslihu 'amal al-mufsidin.
dengan izin Tuhan, kebenaran akan terbongkar. Okey, tentang pengarahan Syafiq ya. Secara jujur saya melihat filem ni, saya berpuas hati. Sebagai ayah, saya rasa bangga kerana Syafiq pergi ke satu genre yang lain, yang berani membuat satu cerita yang agak lain sedikit dan memaparkan isu-isu semasa pada hari ini. Kalau saya teliti dari segi Syafiq bekerja, beliau begitu teliti sekali. Dia tahu dekat mana dia nak edit, mana dia nak cut. So, bila kita bekerja dengan dia, kita tahu yang dia tahu exactly apa dia nak. Saya suka sebab dia banyak tunjuk ajar dekat pelakon macam mana mimik muka yang dia nak, reaction yang dia betul nak. Pengarahan dia pun memang kita faham. Biasa dengan shot-shot, dia memang banyak main shot. Walaupun banyak shot, tapi kita enjoy sebab kita tahu hasilnya memang akan wow. Saya suka bekerja dengan dia. Bagi saya, saya orang pengarah yang punya harapan yang cerah suatu hari nanti, mudah-mudahan. Saya sangat-sangat senang kerja dengan Syafiq sebab saya nampak kredibiliti Syafiq. Syafiq sangat detail, sangat teliti dan saya sendiri rasa gembiralah diberi peluang dapat bekerja di bawah arahan Syafiq Yusof. Kita tidak boleh nafikan kehebatan Syafiq sebagai pengarah muda yang berbakat sangat besar. Ini terbukti melalui kejayaan filem-filem sebelum ini, termasuk Polis Evo 3 yang akan datang. We are very very excited about it. Tambahan pula, ini merupakan projek pertama Syafiq bersama Astrofest. Kami yakin ramai yang tidak sabar untuk menyaksikan Penunggang Agama. Ini adalah sebuah filem yang boleh dikategorize sebagai a must watch movie. Saya nak terima kasih kepada semua tim bekerja tungkus lumus untuk menyiapkan filem Penunggang Agama ini dan saya sangat berpuas hati dengan semua pekerja-pekerja di belakang tabir dan di depan kamera. Saya rasa semua bekerja bersungguh-sungguh untuk membuatkan filem ini sebuah naskah yang baiklah. Dan cabaran yang dia buat oleh Syafiq ini bagi saya akan menguji kekuatan beliau untuk terus menimba pengalaman dalam menghasilkan filem-filem seterusnya. Ana, masih ingat aku lagi? Inna Allah la yuslihu 'amal al-mufsidin. Dengan izin Tuhan, kebenaran akan terbongkar. Apa yang saya harapkan, semoga insyaAllah dengan izin Tuhan, hasil karya daripada Syafiq ini, kerjasama antara Scope Production dan Astro Shaw akan buahkan satu kejayaan. InsyaAllah, sekurang-kurangnya ini memberikan satu dimensi baru juga dalam karya Syafiq. I think harapan saya is more about the message of the punya cerita ni. Tajuk dah Penunggang Agama. Saya harap cerita ni dapat memberi sedikit sebanyak mengenai kesedaran salah guna ilmu, salah guna position, salah guna anything. Harapan Azira supaya korang semua enjoy. Itu je Azira nak korang enjoy tengok Penunggang Agama ni dan Azira harap korang terima watak Ana ni dan happy dengan the result yang Azira dah berikan. Saya harap filem Penunggang Agama ini akan dapat diterima oleh seluruh peminat-peminat filem Melayu. Saya berharap bahawa penonton nanti akan dapat pengajaran yang baik daripada filem ini. Semoga filem ini dapat memberikan teladan yang berguna kepada masyarakat. Cerita ini memang sangat banyak iktibar, kepercayaan, keluarga, sahabat, family semua kan dalam isinya. So please watch. Semua penonton di rumah terhibur dan juga saya harap mereka dapat terima mesej yang saya mahu sampaikan dalam filem ini. Apa mesej itu? Kena tengok dululah. Kita tonton filem ini, kita nilai kalau kita nak kupas lagi dan selepas menonton kita fikirkan yang mana positif, yang mana negatif dan yang mana boleh kita jadikan sebagai pedoman. Amir, rumah kita dah dipagar dah. InsyaAllah. Tak ada gangguan lagi. Ada garanti ke ya? Dia tengah famous sekarang ni. Ada banyak video-video viral dia ubat orang. Aku rasa yang Tok Haji ni menipu. Sebab tengok daripada cara dia berubat. Pelik lah. Kau tak apa nak air ni? Astagfirullahalazim. Itu cuma air penawar yang dibaca dengan ayat Al-Quran. Kau orang tak payah nak jadi Penunggang Agama. Ha? Kau jangan jadi macam budak sekarang. Tak hormat langsung alim ulama. Bila masa pula Tok Haji itu ulama? Habis aku nak percaya cakap siapa? Cakap kau? Cakap Ana? Kenapa Sarah cakap macam tu? Habis tu awak percaya dia? Sekarang ni awak nak cakap dia menipu pula kah? Tu anak sendiri tau cakap. Jangan percaya Sarah kalau nampak benda yang bukan-bukan. Innallaha la yuslihu 'amal al-mufsidin.
pasal anak kita nampak apa yang ibu dia sendiri dah buat. Demi Allah, saya tak buat. Kenapa awak fitnah saya macam ni? Tolong saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kat luar sana, ramai penipu yang gunakan agama, gunakan nama Islam untuk mengubat orang. Dengan izin Tuhan, kebenaran akan terbongkar. Hai, Assalamualaikum. Saya Zuarifin. Jangan lupa saksikan filem Penunggang Agama arahan Syafiq Yusof. Hai, saya Azira Syafina. Jangan lupa saksikan saya dalam filem Penunggang Agama. Penunggang Agama. Filem Penunggang Agama. Penunggang Agama. Hanya di... Hanya di Astrofis. Saksikan filem Penunggang Agama pada 25 Mac 2021. Saksikan filem Penunggang Agama. Hanya di Astro First. Anda boleh melanggan di saluran 480 atau stream di Astro Go or on demand. Ini zaman fitnah. 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 Ada seorang pemuda yang sangat beriman. Dia tak gentar berani mati syahid dan sedia berlawan. Lalu keluar dari persembunyian. Mahu menentang walau dipesan jangan. Lalu pergi menghadap orang yang mengaku dirinya tu Tuhan. Badannya dibelah, terbelah ke kiri dan kanan. Terkulai badan layu, tak lagi bernyawa lalu dihidupkan. Baik kau mengaku, aku ini Tuhan. Hey, kau lah dajjal, makin ku yakin.